Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita utama hari ini. Sierra Leone memperlakukan darurat nasional menyikapi wabah virus Ebola yang telah menewaskan 700 lebih warga di Afrika Barat. Selama keadaan darurat, pemerintah mengkarantina pasien dan membatasi kerumunan orang. Tim forensik internasional akhirnya bisa mendatangi lokasi ditembak jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina Timur, setelah sebelumnya selalu terhalang oleh pertempuran antara militer Ukraina dengan separatis pro-Rusia. Negara-negara Eropa memperingati 100 tahun sejak meletusnya Perang Dunia Pertama yang menewaskan belasan juta orang dan mengakhiri masa jaya sejumlah imperium Eropa dan Kesultanan Utsmaniyah Turki. Bagi penggemar binatang, sekarang ada kafe burung hantu di Tokyo, Jepang. Pengunjung masing-masing diberi waktu 1 jam untuk menikmati minuman sambil ditemani 20-an burung hantu. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.